There I go. Moody Smooth itu adalah lagu pertemuan saya sama Mas Adi. Waktu itu saya masih SMA, saya mengisi acara di SMA 3, di band saya di sekolah SMA 3. Terus Mas Adi juga sebagai alumni ngisi acara. Nah lagunya lagu itu, jadi itu kalau inget lagu itu pasti inget kita lagi zamannya baru jadian kayak gitu. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Ini bantal udah jelek banget. Ini bantalnya Tan, bantalnya Kevin waktu baby. Jadi aku tuh kemana-mana bawa ini sampai sekarang di mobil. Nggak tahu ya, dianya sudah bergede-gede ya, udah jadi perjaka. Nah ini sebenarnya saya sama Mas Adi tuh tidak pernah merayakan Valentine, tapi waktu itu pacaran saya ngasih dia kartu. Kita kan sering surat-suratan tuh, zaman dulu kan belum email-emailan ya. Kan Mas Adi juga pernah workshop di Amerika atau di mana tuh. Kita tulis surat pakai perangko-perangko. Pakai perangko. Pokoknya lucu deh. Surat-suratnya pakai perangko. Nah, ini di sini dulu aku tulis Dear Cimung from Cimeng. Cimung itu Adi panggilan sayangnya saya dulu. Cimeng itu aku. Jadi ini ya salah satu peninggalan surat waktu kita masih pacaran. Sebenarnya masih banyak sih, Mas Adi lebih ngoleksi. Jiwa bermusik aku sama Tristan, ya pasti tentunya pasti adalah. Awalnya kan pasti kita diarahin dulu, tapi lama-kelamaan kita berdua emang udah seneng ya, Dek? Jadi emang kalau misalnya mama papa tuh katanya kayak gak ada unsur paksaan gitu ya. Ya sih. Kita dibiarkan bebas memilih gitu. Pas kita masih kecil, papa mama udah sering nyanyi di rumah, mau lagi latihan mama atau papa lagi main piano atau aransemen apa. Jadi karena kita kesehari-harian melihat seperti itu, jadi kita semakin kayak terbiasa ngeliat ya deh. Jadi kayaknya tuh untuk ngikutin jadi senang-senang aja gitu. Terus aku kan dulu waktu umur ya sekitar 2 atau 3 tahun kan sering banget dengerin papa main apa tuh, Pak? Rachmaninoff itu. Rachmaninoff Prelude itu aku suka banget. Terus lama-lama kok aku makin pengen nyoba piano itu. Terus lama-lama minta diajarin. Akhirnya sendiri juga sendiri kamu. Terus lama-lama oh ya udah ternyata di sini passion kamu musiknya jauh dari Rachmaninoff. Tiba-tiba di DJ. Itu karena mungkin lagi mencari apa ya, ruang lingkungan yang baru. Sebenarnya Tristan bukan saya ngajarin, Tristan kan Kevin kan belajar di sekolah musik, di tempat les musik yang profesional gitu. Karena kalau saya ngajarin takutnya terlalu emosional, nanti jadi kebawa perasaan. Jadi udah mendingan sama orang lain, kadang-kadang aja saya kasih masukan. Sebenarnya tadinya malah kita pengennya Kevin sama Tristan bukan bidang musik. Oh ya? Iya, tadinya pengen bisnismen. Akhirnya kesampean. Lama-lama udah kok musik semua gitu. Jadi ternyata kita yakin bahwa kalau kita berbeda, yang penting kita bisa kasih apa namanya color yang lain gitu, dan jadinya satu kesatuan yang harmonis gitu ya. Tapi ternyata begitu mereka semua milik musik, wah ternyata makin seru banget. Sebenarnya seru banget. Mereka musiknya beda-beda. Ini EDM, Jepang, Kevin, memes pop gitu. Terus aku di classical, symphonic gitu. Pokoknya kita sebenarnya berbeda banget. Intinya dalam satu kelompok itu ada apa? Komunikasi yang terjalin gitu loh. Terus menurutku sih malu. Ya walaupun samanya itu nggak plek-plekan sama kan, cuman ada kesamaan. Nah itu yang bikin, ya saya rasa setiap keluarga pasti di alam bawah sadar pasti menerapkan itu. Misalkan ayahnya apa atau ibunya apa, awalnya pasti anaknya mau diarahin ke situ, tapi ujung-ujungnya sedikit-sedikit dilepas. Tapi kebanyakan orang yang kita lihat ya di media sosial ya, mereka kira kita tuh sering main musik di rumah. Iya. Image gitu banget. Padahal ini bisa berempat aja udah setengah mati. Masih latihan nih. Iya, kalau bukan net nih yang mempersatukan kita nih.
Jadi masing-masing sibuk everywhere. Ini ujian, terus kadang-kadang latihannya DJ. Dan itu beda ruangan sendiri, di kamar aku sendiri. Sekarang udah mulai ini, aktif jadi foto model, iklan. Artis-artis. Terus ini, forex. Forex. Jadi masing-masing udah bidangnya sendiri-sendiri. Nah, terus sekarang tinggal kita berdua, seringkali tinggal kita berdua di rumah. Jadi lu lagi. Aku lebih dekat ke papa soal ya mungkin lebih kape. Kita kalau misalnya dekat tuh gara-gara ada men talk gitu. Iya, men talk. Ngomongin tentang kehidupan lah, ngomongin tentang kalau cowok tuh harus gini. Emang mama enggak? Nah, ya kan beda. Beda lah. Pokoknya mama ya. Kalau misalnya kayak juara deh. Juara. Nomor satu. Kalau misalnya mama mungkin kayak gimana aku bisa jadi daily routines lah. Daily routines terus manusia yang disiplin lah. Manusia yang apa ya? By the book tapi sangat sangat bermanfaat lah ini. Harus. Ya. Mama tuh bagian textbooknya, Papa bagian out of the boxnya. Tapi ya bagus, harus ada textbook juga dalam hidup. Kalau enggak kita terlalu ngayal kan kita juga nggak bagus. Nggak bagus. Tapi kita terlalu nggak ada hayalan juga nggak bagus juga. Jadi caranya mama deh. Terakhir sih kita ke Amerika ya bareng-bareng berempat. Jepang. Jepang ya, itu berkesan sih. Dingin. Itu paling seru tuh Jepang ya, seru banget. Dingin banget. Terus bersih banget ya, serba bersih. Terus yang kita kepikiran itu tong sampah tuh nggak ada. Jadi kita harus bawa kresekan itu. Saking bersihnya ya, itu ya berkesan sih. Sebenarnya pergi kemana aja yang deket sih, ya asal berempat bisa kumpul sesuatu banget gitu. Karena itu intensitas kita ngobrol di situ. Jadi di keluarga ini yang bagus dibudayakan apa? Makan malam bareng ya deh? Makan malam. Sebenarnya aku juga pengen ngusul ke mama papa kakak loh. Kenapa kita nggak liburan ke yang kayak yang di Indonesia gitu. Yang kayak misalnya Pulau Virgin tuh kan banyak tuh ya. Bisa sih. Lombok. Kalau di Indonesia tuh Pulau Gili. Kamu ntar dikejar-kejar fans. Gitu.